Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, afdalus salatu wa atammut taslimi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sadid lisani bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adkhilna mudkhala sirki wa akhrijna mukhraja sirki wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma aftah alayna futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, pertama sekali kita merafak syukur setingginya pada Allah Subhanahu Wa Taala atas pertemuan, keizinan kita untuk dipertemukan malam ni dengan solat maghrib berjamaah diikuti dengan kuliah maghrib. Kita mengisi masa kita menanti masuknya waktu isyak, mudah-mudahan dengan kita menunggu masuknya waktu isyak, menanti masuknya waktu yang berikutnya tanpa kita pulang kembali ke rumah, mudah-mudahan kita diganjarkan dengan pahala yang sebanyak-banyaknya. Sebagaimana hadis yang Nabi pernah sebut, dia diganjarkan dengan pahala seolah-olah dia mengerjakan solat sepanjang dia menanti masuknya waktu yang berikutnya. Yang saya hormati Tuan Kuasa Masjid Al-Falah, semua pegawai masjid, terima kasih kepada Ustaz Zuhairi, terima kasih kepada semua pegawai kaki tangan Masjid Al-Falah USJ 9, semua hadirin hadirat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan perempuan, sesedari. Mudah-mudahan kita semua Allah berkati hidup kita, Allah selesaikan masalah kita, Allah rungkaikan segala kekusutan yang ada dalam diri kita semua, Allah berikan jalan keluar pada setiap perkara-perkara yang kita tidak mampu tempuhi, yang menekan, yang mencengkam hidup kita. Harapnya Allah berikan kelebihan dan kebaikan kepada kita semua insya-Allah dengan solat kita, dengan zikir kita, dengan sedekah kita di masjid ini. Mudah-mudahan untuk puan sekalian, jadi orang yang soleh yang buat amal banyak ni, satu benda yang kita perlu hati-hati adalah kita nak cuba pastikan kita tidak tertipu dengan amal soleh yang kita buat. Kerana ditakuti kita menjadi orang-orang yang diberikan banyak kelebihan tetapi menjadikan kita sombong. Sebagaimana Imam Al-Ghazali pernah sebut, ada beberapa kelebihan-kelebihan yang menjadikan manusia itu sombong, menjadikan manusia itu tinggi diri, bangga dirinya. Antaranya adalah dengan amalan yang banyak, maka ketika itu dia akan membandingkan dirinya dengan orang yang amalan yang tak banyak. Itu kelebihan tuan-tuan, dapat buat amal banyak. Tetapi takut-takut risikonya adalah kalau tidak dikawal, takut-takut hati akan membolak-balikkan kita daripada asalnya kita ikhlas. Tapi apabila kita melihat orang lain yang amalnya sikit, maka kita rasa kita lebih baik pada orang itu. Ilmu yang banyak maka menjadikan seseorang itu mendapat kelebihan dalam dunia, namun risikonya dengan ilmu yang banyak menjadikan dia rasa dia lebih hebat daripada orang lain, apa-apa saja dia nak menang, perdebatan dan seumpamanya. Harta yang banyak, di satu nikmat kita nak buat apa-apa, nak pergi mana-mana, semuanya kita bebas untuk lakukan apa saja dengan harta yang kita ada. Tapi risikonya adalah dengan harta yang banyak juga boleh menjadikan kita orang yang tinggi diri apabila kita mampu melakukan apa saja kepada orang lain kerana harta yang kita ada, kemampuan yang kita ada. Begitu juga pengikut yang ramai, follower yang ramai, satu kelebihan kepada kita.
datang majlis mana-mana orang raikan kita dan seumpamanya. Tetapi risikonya adalah kalau pengikut yang ramai boleh menjadikan seseorang itu sombong, menjadikan seseorang itu bongkak. Bayangkan kalau 10% saja daripada followernya yang ramai itu yang kerjanya hanya support idola dia sebagai contoh. Dia buat salah, ada tukang backup, ada yang tukang jawab dan sebagainya. Maka supporter, follower, pengikut-pengikut ini satu nikmat, tapi dia tetap ada risiko-risikonya. Ada banyaklah lagi kelebihan-kelebihan yang Allah beri dalam dunia ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Maka hati-hatilah dengan segala apa yang Allah beri, kerana Allah tidak sesekali memberikan kepada kita baik atau buruk, nikmat atau musibat, semuanya adalah sebagai ujian kepada kita semua. Justru tuan-tuan, sebagai mukadimah pada malam ni, dengan amal soleh yang kita buat, Allah pilih kita jadi orang yang boleh buat amal kebaikan. Satu benda yang kita kena check and balancekan kebaikan yang kita buat, kita cuba check, tengok adakah amal kebaikan yang kita buat itu Allah redha. Itu yang paling utama. Sebab ramai orang yang buat amal kebaikan tetapi rupanya Allah murka di sebalik kebaikan yang dia buat. Sebab tu kita jangan terlupa ada doa yang selalu kita baca. Atau mungkin kalau orang Melayu kita ni, bila dia bagi salam, bila lepas sembahyang, dia bagi salam pertama, assalamualaikum warahmatullahi, dia akan baca Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Kalau bulan Ramadan memang kita baca banyak-banyak doa ni kan. Kalau kita perasan doa ni, kita nak minta apa? Nak minta Tuhan ridha. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata. Ya Allah, aku nak minta daripadamu, ya Allah, keredaanmu. Kita takut tuan-tuan, Tuhan bagi kita nikmat, bagi rezeki, bagi kemewahan, bagi harta benda, bagi kesihatan. Rupanya nikmat itu sebab Tuhan murka dengan kita. Sebab Tuhan tahu dia ni kalau bagi nikmat elok, dan benda bertambah lupa kepada aku, maka dengan dia bagi nikmat rupanya kerana dia murka. Sebagaimana yang Allah pernah beri kepada Fir'aun, kepada Qarun, kepada Haman, kepada kaum Ad, kaum Samud, semua ni dapat nikmat. Rupanya Tuhan beri bukan sebab redha, Tuhan beri sebab murka. Tuan-tuan nak tengok dia. Sebab selagi tak bagi, selagi itulah dia datang, nak ambil pergi jauh-jauh. Seolah-olahnya begitu. Takut tuan-tuan dan perempuan semua, saya takut Tuhan beri nikmat kepada saya. Kita semua perlu takut dengan nikmat yang kita ada, dengan harapan semua kebaikan yang Allah beri kerana Tuhan redha, bukan kerana Tuhan murka. Begitu juga musibah yang Tuhan beri kepada kita, bukan Tuhan beri kerana Tuhan murka semata-mata, tidak. Ramai di kalangan para nabi, salafus soleh, orang-orang yang baik-baik belaka, Allah redha kepada mereka. Tapi salah satu cara Allah nak tunjuk dan nak beri keredaan kepada orang-orang kesayangan Allah ini, dengan Allah berikan, timpakan ujian kepada mereka. Musibah-musibah bukan kerana murka semata-mata, tapi ada kalanya Tuhan beri musibah kerana Tuhan redha, Tuhan sayang seseorang, maka Tuhan berikan musibah. Justru tuan-tuan, kita jangan tertipu dengan apa yang kita ada. Kebaikan yang kita ada jangan tertipu, keburukan yang kita dapat jangan tertipu. Kerana barangkali rupanya di sebalik keburukan ada kebaikan, rupanya di sebalik kenikmatan ada keburukan yang Tuhan bagi dekat kita. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, untuk meneruskan perbincangan kita dalam kitab La Tahzan, Don't Be Sad, Jangan Bersedih, yang dikarang oleh Dr. Aid Abdullah Al-Qarni, yang membahaskan kepada kita beberapa subtopik, tajuk-tajuk yang memberi inspirasi, sama ada pandangan daripada ulama-ulama ataupun pandangan daripada ahli-ahli falsafah barat, supaya kita jangan bersedih, jangan tertekan, kita enjoy life kita, kita hadapi dengan tenang-tenang. Maka insyaAllah pada malam ni kita nak sambung setelah kita berhenti pada tajuk yang ke-8 sebelum ni, iaitu salah satu cara untuk kita mengusir kegelisahan, untuk mengusir kesedihan, dengan cara kita menyibukkan diri kita. Makna usirlah kekosongan dengan kesibukan. Kadang-kadang bila kita kosong, lapang sangat, tak ada benda nak buat, kadang-kadang banyak benda punya yang akan menekan kita. Maka sibukkan diri. Bila sibukkan diri ni, insyaAllah kadang-kadang kita tak sempat nak fikir, tuan-tuan. Tak sempat nak fikir. Sebab tu tradisi orang Melayu, bila berlaku kematian sebagai contoh, tuan rumah ni
Ni prinsip asal memanglah dia tidak ada dalam sunnah Nabi SAW. Kalau sunnah Nabi ada keluarga yang mati, dia tak perlu masak. Kawan-kawan, sahabat-sahabat, jiran-jiran datang bawa makanan. Itu mangkali budaya di negara Arab. Malah itu lebih sunnah kalau kita nak buat. Tapi kalau kita orang Melayu yang jenis tak buat macam tu, kita hanya bagi duit sahaja. So dengan duit itu, tuan rumah yang sibukkan dirinya dengan masak. Kan dengan dia menyibukkan dirinya dengan masak, dengan layan tetamu, dengan buat tahlil ke rumah sehari, dua hari, tiga hari, dia sengaja dia design event atau program doa selamat, tahlil apa semua tu, sambil-sambil buat jamuan makan, untuk menyibukkan diri mereka daripada duduk lapang saja, orang pun tak datang rumah. Akhirnya dia tengok dapur, teringat orang yang mati, tengok kursi depan, teringat orang mati. Maka dengan kekosongan-kekosongan yang ada itu menjadikan dia jadi sedih, menjadikan tertekan hidupnya. Maka sebab itu tradisi orang Melayu kita, maka dia sibukkan diri dia dengan kesibukan-kesibukan yang dibenarkan oleh syarak. Muslimin yang dirahmati Allah, hari ini kita nak sambung lagi dengan subtopik yang ke-9, iaitu salah satu cara untuk menghilangkan kesedihan atau tekanan dalam hidup adalah teguhkanlah kepribadian anda. Be yourself. Kun anta. Sesedari kenapa hidup kita tertekan, salah satu sebabnya adalah kerana hidup kita penuh dengan comparison. Kita suka membanding-bandingkan apa sahaja, diri kita dengan diri orang lain, kepunyaan kita dengan kepunyaan orang lain, nikmat kita dengan nikmat orang lain. Kerana perbandingan ini yang menjadikan seseorang manusia itu rasa tidak cukup dengan apa yang dia ada. Sedangkan Islam datang kepada kita dengan satu konsep namanya qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Islam datang kepada kita dengan satu konsep namanya syukur. Sebagaimana disebut oleh Imam Al-Ghazali, orang yang bersyukur, dia sedar apa yang dia ada, dia rasa apa yang dia ada itu ada nilai, dan dia berterima kasih terhadap sesiapa yang memberi apa yang dia ada tu. Tuan-tuan, ramai orang apabila dia tidak meneguhkan kepribadiannya, sama ada fizikalnya, sama ada keluarannya, dalamannya, attitude-nya, karakternya, nikmat yang dia ada, harta yang dia ada, kesenangan yang dia ada, ramai orang dia tidak teguh dengan apa yang dia ada. Pada dia, apa yang orang ada itu lebih baik, yang dia kena kejar, dia admire, dia teringin nak jadi macam orang tu, dia teringin nak dapat harta macam orang tu, dia teringin tengok orang tu punya kelebihan. Sedangkan dia terlupa, dia juga ada peribadi-peribadi, personality-personality, nikmat-nikmat yang dia ada, yang orang lain yang lebih lemah daripada dia tengok nak jadi macam dia. Sedangkan dia rasa tidak cukup, dia nak jadi pula macam orang lain. Maka sebab inilah salah satu menjadi sebab seseorang itu tertekan dalam hidupnya, kerana dia terlupa untuk melihat apa yang dia ada, kerana dirinya disibukkan dengan melihat apa yang orang lain ada. Kata pengarang Dr. Ain Abdullah Al-Qarni, dia mengatakan, jangan mudah mengenakan dan meniru-niru ciri kepribadian umat lain, kerana itu akan menjadikan petaka yang tidak mudah redha bagimu. Maknanya kita akan hilang redha. Kita rasa kita tidak cukup. Apa yang Tuhan bagi kita belum rasa puas, belum redha lagi. Sebab kita duduk sibuk bandingkan dengan kelebihan yang ada pada orang. Orang-orang yang lupa dengan dirinya sendiri, lupa dengan suaranya sendiri, lupa dengan gerakan tubuhnya, lupa ucapannya, lupa kemampuannya, lupa keadaan sendiri, kebanyakannya akan meniru budaya, bangsa, cara orang lain atau bangsa yang lain. Dan itulah yang disebut dengan istilah melatah, mengada-ngada, berpura-pura, merasa tidak cukup, kehilangan jati diri. Ini semua yang secara tidak langsung, kalau ada simptom-simptom merasa tidak cukup ini, secara tidak langsung impak kesan daripada simptom ini menjadikan seorang itu tertekan, dan akhirnya dia akan sedih hidupnya. Sejak zaman Nabi Adam AS sehingga makhluk yang terakhir dalam ciptaan Allah SWT, tidak pernah akan ada dua manusia yang sama 100% sekalipun kembar seiras.
mesti akan ada perbezaan antara mereka. Setiap cap jari-cap jari yang Allah cipta pada berjuta-juta, beratus juta, beribu juta makhluk-makhluk ciptaan Allah, setiap cap jari itu semuanya penuh dengan perbezaan. Tidak pernah ada yang sama di sisi Allah. Maka mengapa masih ada orang-orang yang memaksa diri untuk menyamakan perilaku, menyamakan kepribadian dengan orang lain, apatah lagi dengan bangsa yang lain yang bukan Islam? Anda merupakan sesuatu yang lain daripada yang lain. Tidak ada seorang pun yang menyerupai anda dalam catatan sejarah kehidupan ini. Belum pernah ada seorang pun yang diciptakan sama dengan anda. Dan tidak akan pernah ada orang yang akan serupa dengan anda di kemudian hari. Sesedari, tanpa kita perasan, sebenarnya kita ada banyak benda dalam diri kita. Tetapi apabila kita sibuk menyibukkan diri kita dengan pelbagai perkara yang ada pada orang lain, akhirnya kita terlupa dan kita tidak nampak apa yang ada pada diri kita. Tuan-tuan, kita nampak orang tu ada handphone. Kita terlupa dulu sewaktu handphone mula-mula masuk ke dalam negara kita. Mungkin pada tahun 99, 98 macam tu. 97, 98 macam tu. Mungkin kita atau orang terawal yang memakai telefon bimbit sebagai contoh. Kita pernah menjadi orang yang pernah dibangga-bangga satu ketika antara orang terawal pakai handphone. Maka kenapa sekarang ni kita duduk sibuk nak compare handphone orang lain lebih canggih? Kita pernah memakai handphone ketika orang lain tak pernah pakai handphone. Mengapa kita perlu bersedih sebagai contoh stres orang yang tukar handphone baru dan seumpamanya? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, seekor burung gagak, dia stres dengan hidupnya. Sebagai seekor haiwan yang hitam, yang serba hitam, yang apabila dihinggap di mana-mana tempat, dia tidak pernah disenangi oleh sesiapa pun, malah dihalau, ditembak. Gagak tak pernah disukai oleh orang, tak pernah orang bela gagak, tak pernah orang cuba nak bermain dengan burung gagak. Maka si gagak ini merasa stres, tertekan dengan hidupnya kerana dia membandingkan dirinya dengan merak. Burung merak yang cantik dengan pelbagai warna yang ada pada bulu-bulunya, sentiasa disukai oleh ramai orang yang sentiasa cuba mendampingi merak. Merak pula duduk dalam satu kawasan kurungan yang cantik yang diberi makanan, malah gagak terpaksa mencari makanan, malah dihalau pula ketika singgah untuk mencari makanan. Adapun merak, dia dilayan dengan baik, ramai orang suka kepada dia. Maka si gagak akhirnya sentiasa admire, macam kalaulah aku boleh jadi merak. Disukai ramai, badan yang cantik, diberi makan, duduklah tempat yang indah, ada kurungan yang cantik semua. Rasa secure, rasa selamat, kata si gagak. Namun sebaliknya, bagi si merak, apabila dia melihat gagak, yang gagak tidak pernah tahu apa di sebalik keindahan dan kecantikan si merak. Merak rupanya tertekan dengan hidupnya. Hidupnya rasa terkongkong kerana hidup dalam kurungan. Hidupnya no privacy kerana dia sentiasa dilawati, orang nak ambil gambar, didampingi. Dia tak boleh nak duduk diam senang-senang, tak boleh. Orang akan datang mengganggu hidupnya. Maka dia rasa hidupnya penuh dengan tekanan. Apabila sang merak melihat saja si gagak, berbisiklah isi hati si merak, kalaulah aku boleh jadi gagak, bebas terbang ke sana kemari, tidak diganggu oleh manusia, bebas untuk mencari makan apa sahaja, kata isi hati si merak. Tentu yang dirahmati Allah, itulah hakikat kehidupan kita. Kalau kita belajar dengan haiwan, dengan merak dan gagak ini sebagai contoh, kita sentiasa nampak yang indah-indah belaka dalam hidup orang lain yang kita cuba banding dengan diri kita sendiri. Sedangkan ada ramai orang lain yang tidak bernasib baik, yang mereka memandang kita dengan tahap yang kita ada hari ini. Ramai orang-orang lain tidak bernasib baik, dia pandang kita, dia tengok Allah seronoknya kalau menjadi tuan haji ni. Relax boleh datang masjid, relax boleh duduk sandar, kuliah, lepas kuliah semayang, lepas semayang balik, makan, relax je. Tapi bagi kita duduk sandar tu, kepala pula dia fikir macam-macam, dia tengok pula orang lain yang kita terasa tidak cukup dengan apa yang kita ada.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka dalam tajuk kita pada malam ni, teguhkan kepribadian anda. Tolong cari dalam diri kita ni, sebenarnya ada banyak benda yang kita ada. Terlalu banyak. Dan konsep syukur yang Imam Al-Ghazali sebut itu, kita tolong jangan lupa. Kita kena sedar apa yang dia ada. Kita kena cari, tengok dalam hidup kita apa yang kita ada. Jangan duduk sibuk tengok apa yang orang ada. Teguhkan kepribadian anda, apa yang kita ada. Kita terus tengok orang hebat-hebat macam-macam tu, dalam hati kita kata, dia nampaknya hebat begitu, aku ni walaupun aku tak macam tu, at least aku ada benda ni yang dia tak ada. Sebagai contoh, kita kena sedar apa yang kita ada. Dan kita kena rasa apa yang kita ada itu ada value, ada nilai, walaupun tidak ada harga. Benda yang kadang-kadang bertahun-tahun duduk dalam store kita, yang mungkin tidak telah tak dijual di pasaran. Kalau jual pun mungkin harganya murah, tetapi sentimental value-nya itu sangat berharga, yang kadang-kadang tidak ternilai harganya, tuan-tuan. Maka itulah kita. Sekurang-kurangnya kita ada pengalaman-pengalaman hidup yang orang lain tak ada. Yang kita nampak dia itu hidupnya mewah, segala-gala keindahan yang dia ada berbanding seorang nelayan, orang kerja kampung yang kita nampak biasa-biasa hidupnya. Tapi rupanya itulah yang memberikan ketenangan, kebahagiaan pada dia. Ada orang yang begitu kaya, yang begitu mewah, tapi hidupnya penuh dengan debaran. Keluar rumah, rasa takut, tengok kiri kanan, walaupun ada bodyguard, tetap rasa orang pandang dia. Tidur malam, kadang-kadang katilnya 10 inci tilam. Dengan aircon-nya, dengan persekitaran dalam master bedroom-nya sangat indah. Tapi hidupnya penuh dengan nightmare, penuh dengan mimpi buruk. Tidur sekejap terjaga tengah malam, tidur sekejap terjaga tengah malam, berbanding orang nelayan petani yang hidup di kampung-kampung. Dia ada kepribadian yang teguh, walaupun rumahnya biasa-biasa saja, tapi hidupnya tenang, tidurnya nyenyak. Lelap saja mata pukul 9.30, 10 malam, tahu-tahu bangun dah nak subuh dah. Tenang, tak ada mimpi buruk, hidupnya tenang. Tuan-tuan rahmati Allah, kita semua ada kelebihan-kelebihan yang mungkin orang lain tak nampak. Justru perteguhkan kelebihan dan kepribadian yang kita ada. Tetaplah berpijak dan berjalan pada keadaan dan perilaku anda sendiri. Ada cerita kisah kabilah Bani Israel. Bani Israel ni dia ada 12 puak, 12 kelompok. Sebab tu dalam peristiwa laut terbelah ataupun teori Exodus tu, ketika mereka melintasi laut merah tu, Allah membelah lautan kepada 12 belahan yang mewakili 12 puak atau kelompok Bani Israel. Laut terbelah 12. Ketika mana mereka melepasi laut, mereka lalu satu kawasan padang pasir berbatu bergunung gandang yang tak ada apa-apa sumber alam, makan minum semua tak ada. Maka ketika itu Allah perintahkan Nabi Musa untuk pukul kepada sebuah batu, dan akhirnya fang fajarat min husnata asyrata aina, akhirnya terbelah batu itu kepada 12 belahan, yang akhirnya setiap belahan, setiap celah-celah batu itu mengeluarkan air yang mewakili 12 kelompok atau puak Bani Israel. Allah kata qada alima kullu unasim mashrabahum. Setiap kabilah, tuan, dia tahu walaupun batu tu sama, sifatnya putih begitu, tak ada bezanya, putih coklat macam tu, tapi setiap kabilah dia tahu dia punya yang lubangnya mana satu, walaupun tanpa sebarang tanda, tuan. Qada alima kullu unasim mashrabahum. Ini satu simbolik ayat yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 60 ni, nak kata setiap orang tahu mana mata air masing-masing. Setiap orang sepatutnya tahu peribadi masing-masing. Kita tahu apa yang kita lebih, kita tahu apa yang kita kurang. So enjoy apa yang kita ada hari ni, kelebihan yang kita ada yang mungkin orang lain tak ada. Enjoy, teguhkan peribadi kita. Tuan-tuan dan hadirin Allah sekalian, kita nampak ada orang mungkin kuat, kita mungkin kurang kuat macam dia, kita lemah, mungkin ada penyakit. Tapi kita mungkin ada kelebihan, mungkin suara kita lebih baik pada suara dia. Dia nampak je sihat macam tu, tapi suaranya Allah teruk suara contoh. Kita mungkin kurang cantik, ada seorang tu punyalah cantik, tapi rupanya di sebalik kecantikan dia, rupanya dia seorang yang pengotor dekat rumah.
Kalau pergi rumahnya bersepah, tak ada rumah, kereta pun bersepah. Tapi yang seorang ni walaupun dia suruh rupa paras, dia macam tak ada apa-apa, dia sedar diri kalau nak compare kecantikannya dengan seorang lagi tu, jauh lah orang tu cantik, stress dia. Tapi cari keperbedaan kita, apa nikmat yang kita ada. At least kita seorang yang pengemas, nampak cantik rupanya pemotor. Kita tak apalah, aku tak cantik pun tak apa, asalkan rumah aku cantik, asalkan rumah aku kemas. Tuan-tuan, kita ada peribadi, tuan-tuan. Buat apa kita nak stres-stres dengan benda yang kita tak ada? Isunya adalah cuba kita cari apa yang kita ada. Malangnya kadang-kadang cari tak jumpa, itu masalahnya. Cari tak jumpa-jumpa apa yang kita ada, kelebihan yang kita ada. Maka hidup kita, fikiran kita duk sibuk cari apa yang orang ada. Masalahnya bila sibuk fikir apa yang orang ada, kebiasaannya hati manusia ini merasa tidak cukup, maka menjadikan dia hasad, menjadikan dia dengki, menjadikan dia akhirnya sampai fitnah orang, rosakkan orang, asalkan dia boleh dapat nikmat yang orang tu ada. Itu yang kita takut. Menjadi seorang Muslim, kita nampak kelebihannya daripada orang, menjadikan kita dua keadaan. Sama ada kita ribetoh, ataupun sama ada kita menjadi al-hikdu ataupun al-hasadu. Tengok apa yang orang ada yang kita tak ada. Dalam Islam, dibenarkan untuk kita tengok, untuk bandingkan apa yang kita ada dengan orang tak, dengan apa yang orang ada. Tengok kelebihannya daripada orang. Islam benarkan kita untuk melihat kelebihan orang lain dengan perasaan ribetoh. Ribetoh tu iaitu cemburu. Tengok tu rasa cemburu yang menjadikan dia berusaha untuk jadi sebagaimana orang tu tanpa menjatuhkan atau merosakkan orang tu. Tu dia panggil ribetoh. Dia tengok ada seorang ni berilmu, maka dia stres, Allah aku ni belajar macam mana, lambat pick up, mengapal pun tak boleh. Tengok dia tu sekejap dia kalau jawab soalan pun senang, banyak betul idea, maka dia jadi stres. Maka akhirnya dia tengok orang tu, dia rasa cemburu. Jangan sampai dia bagi racun sampai orang tu mati, tak. Dia cari jalan, dia tengok karakter orang tu, perangai orang tu, apa yang orang tu buat, kenapa dia cepat mengapal, kenapa dia genius, kenapa belajar pandai. Oh, rupanya dia masuk tuition. Oh, rupanya dia ada private class. Oh, rupanya dia memang jaga pemakanan, akhirnya otaknya jadi cerdik. Dia tengok satu-satu orang ni, dan akhirnya dia cuba tiru, dan akhirnya dia dapat sebagaimana orang tu. Islam benarkan ribetoh, perasaan cemburu yang baik. Tetapi Islam tidak benarkan apabila kita memandang seseorang yang lebih daripada kita, yang akhirnya kita rasa tertekan kerana kita tak dapat apa yang orang tu dapat. Islam melarang kita untuk memandang dengan pandangan al-hasad, pandangan hasad, iaitu kita merasa dengki, bukan cemburu, kita merasa dengki dengan apa yang dia ada. Dan perasaan hasad ini biasanya manusia, dia akan merasa susah dengan kesenangan orang, dia akan, dan dia akan merasa senang dengan kesusahan orang. Orang yang ada sifat hasad, dia tengok orang lebih, maka dia rasa sakit hati. Dia rasa susah bila tengok orang senang, maka dia akan cari jalan macam mana nak bagi orang tu susah, dan barulah dia akan rasa senang. Ini yang tak boleh, memandang dengan pandangan hasad, memandang dengan pandangan dengki. Yang ni yang tak boleh. Muslimin yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan sekalian, dalam surah Al-Baqarah ayat 148, Allah menyatakan, وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Allah kata apa? Dan bagi setiap umat ada arah kiblat ataupun sudut kiblat yang masing-masing akan menuju ke arahnya. Oleh itu berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan. Tuan-tuan, ada orang duduk ke utara, peribadinya sendiri, dia tak boleh tiru orang lain. Ada orang duduk belah selatan, dia kena cari kiblatnya sendiri, dia tak boleh tiru orang utara. Ada orang timur, orang barat, semua ada arah tujuan yang berlainan. Maka begitulah juga kepribadian manusia. Semua orang ada peribadi masing-masing yang kita tak mampu nak tiru 100% apa yang orang ada. Justru carilah kiblat masing-masing, carilah kepribadian masing-masing, dan berlumba-lumbalah dalam mengerjakan dan melakukan kebaikan. Kata Dato' Ayat Abdullah Al-Qarni, hiduplah sebagaimana anda diciptakan. Jangan mengubah suara, janganlah sampai stres sehingga mengubah
paras rupa, janganlah pula sanggup untuk merubah cara berjalan, tetapi tuntunlah diri anda dengan wahyu ilahi, tetapi juga jangan melupakan keadaan anda dan jangan membunuh kemerdekaan anda sendiri. Tuan-tuan, sebagai contoh, seseorang ni dia admire nak jadi macam orang tu. Dia nak jadi sebagaimana seorang pemimpin, sebagai contoh. Tengok cara orang tu berjalan, tengok cara orang tu berpakaian. Dia cuba untuk nak mengambil inspirasi, dia cuba nak adaptasi apa yang cara orang tu. Tuan-tuan, saya pernah dengar satu cerita, cuma saya tak ingat sumbernya. Berlaku kepada Presiden Amerika, dan saya lupa siapa nama Presiden tu, yang mana satu. Franklin ke apa ke, saya lupa yang mana satu. Tapi yang awal-awal, yang zaman topi-topi tinggi tu. Yang mana nak cerita, seorang Presiden Amerika ni, dia ni setiasa menjadi impian semua orang. Mana semua orang nak tengok, ialah seorang public figure. Selain itu, semua orang nak tiru apa dia buat. Cara dia berjalan, cara dia duduk, cara dia bersalam, semua orang kaji. Cara dia memandang orang, cara dia pegang bahu, habitnya macam mana. Cara makan, cara minum. Sehingga bila mana di high table, ketika mana semua orang datang, yang datang ni orang bangsawan semua. Sekalipun orang bangsawan, setiap di kalangan bangsawan dia tetap juga nak tiru apa yang Presiden Amerika ni buat. Dia duduk macam mana, cara dia letak tangan, cara dia ambil piring, dan seumpamanya. Dan dia jadikan satu-satu hari, satu cerita. Akhirnya Presiden ini, tak silap saya, Franklin saya rasa, dalam orang putih dia ada cawan susu, dia ada macam-macam kan kat atas meja dia tu. Akhirnya piring dan juga cawan tu, akhirnya dia letak cawan di atas meja, dia hanya gunakan piring. Maka semua orang buat benda yang sama, letak cawan di atas meja, pegang piring. Akhirnya piring tu dituangnya susu di atas piring tu. Akhirnya Franklin buat, dan ramai orang sendiri secara ujung-ujung mata semua cuba untuk meniru apa yang dilakukan oleh Presiden. Rupa-rupanya Franklin letak susu, Presiden letak susu dalam piring kerana ada kucing di bawahnya untuk dibagi ke bawah. Banyak kadang-kadang manusia merasa tidak puas, tidak cukup dengan apa yang dia ada, dan kadang-kadang dia tiru, dan akhirnya dia tersalah tiru, tuan-tuan. Begitu juga akhirnya orang nak cantik, dia tengok orang cantik, berkena nak jadi cantik. Dia cocok, tuan-tuan, dan akhirnya kesannya tuan boleh tengok mukanya kembang. Tengok muka tu dah tak normal, dah tak macam manusia dah, jadi macam kucing. Ini kembang, bibir kembang, dah tak normal, tuan-tuan. Tengok tu tahu, semuanya pejal, tuan-tuan. Dengan silikon dan sebagainya, sebab nak cantik tapi bukan natural beauty. Akhirnya merosakkan diri, tambah pula yang masuk pula bahan-bahan yang tidak dibenarkan oleh Kementerian Kesihatan sebagai contoh, maka akhirnya merosakkan diri sendiri, tuan-tuan. Dalam Islam, untuk merubah satu perkara yang Allah telah cipta, Islam letak tiga perkara paling asas. Yang pertama dipanggil daruriyat, yang kedua dipanggil hajiat, dan yang ketiga dipanggil tahsiniyat. Daruriyat bermaksud kita ubah apa yang kita ada kerana bersifat daruri. Maknanya mesti ubah. Malah sehingga satu-satu keadaan wajib untuk diubah keadaan. Sebagai contoh, mungkin hidungnya berlubang, aksiden, perang ke, atau lain-lain, hidungnya berlubang. Jadi orang tengok tu orang jadi takut, nampak muka macam tengkorak. Sebagai contoh, hidung tak ada, nampak lubang tengkorak je. Jadi ketika itu, dia terpaksa ubah muka dia yang asal ni, terpaksa letak hidung. Maka ini dipanggil ubah yang Allah cipta. Adapun ubah ini dipanggil daruri, dia wajib ubah. Sama ada menakutkan orang ataupun dia rasa stres. Sebab orang tengok dia jadi lari, maka hidungnya tertekan, maka wajib dia ubah. Dia kena tiru orang yang cantik-cantik tu, dia tiru hidungnya. Ini bersifat daruri yang dia mesti buat. Ataupun ada orang keningnya pelik sangat, kening orang semuanya tengah-tengah ni kosong, kening dia sampai bercantum, sampai ke kelopak mata dia penuh bulu ni. Memang hukum asal dalam hadis Nabi melarang perempuan, lelaki cukur kening. Tapi apabila darurat dalam arti kata bila orang tengok dia, orang jadi pelik, dia pun jadi malu dan sebagainya, maka ketika itu dia dibenarkan untuk buang. Kalau sampai boleh mengganggu emosinya, maka ketika itu wajib dia buang. Kalau sampai tahap mengganggu emosi, sampai orang main-mainkan dia, perli, kutuk dan sebagainya, maka dia wajib ubah rupa parasnya.
Ini dipanggil daruri. Pernah berlaku zaman Nabi SAW, ada sahabat yang berperang, akhirnya hidungnya terpotong ketika peperangan, dan akhirnya bila dia ganti dengan bahan lain, akhirnya lama-lama busuk, bertambah tak elok mukanya, maka Nabi suruh diubah, akhirnya dipakai hidung daripada emas. Sebab zaman tu tak ada artificial lagi, jadi pakai emas, kerana emas lah yang paling tahan pada masa tu. Sama macam kita hari ni lah kan, gigi kita barangkali tak okey, tapi teruk sangat sehingga dia boleh tahap daruri, malu, emosi terganggu, orang kutuk, maka ubah gigi tu. Turun sikit level, namanya hajiat, bukan daruriat, hajiat. Tahapnya taklah sampai wajib, kerana dia taklah sampai mengganggu emosi dan orang taklah pula kutuk-kutuk sangat. Tapi kerana keperluan, dia perlu buat. Sebagai contoh, gigi dah okey dah, taklah teruk sangat, tapi ada ke depan ke belakang sikit, ada renggang sana sini. Bila gigi tu tak stabil susunannya, maka bila makan banyak makanan sumbat celah-celah gigi dan tak diproses pula, tak dikomo, tak basuh sangat, dan akhirnya jadi kaviti. Bila jadi kaviti, dah busuk pula, sembang orang tak selesa kan. Jadi ketika itu dia perlu kepada mungkin pakai braces untuk ubah kerudukan gigi, ada gigi perlu dibuang sebagai contoh, dan diubah. Ubah ini berdasarkan hajat, keperluan. Konteksnya harus, dalam konteks ini dia tak wajib, konteksnya harus, nak buat boleh, tak buat tak apa. Kalau ada bajet, buat braces, pergi private. Kalau tak ada bajet, pergi kerajaan punya pergigian. Ini dia panggil hajat. Dia nak ubah sebab tengok orang lain cantik, elok, dia nak ubah, nak tiru macam orang. Hukumnya boleh hajat dalam konteks hajat. Dan satu lagi, dia panggil tahsiniat. Dia tengok orang cantik, dia pun dah cantik, tapi dia nak lagi cantik daripada orang. Hidung dah elok, dia pergi operation, nak pergi mancung lagi sebagai contoh, supaya dia yang paling cantik dengan orang lain. Yang ini yang Islam haramkan. Jadikan hidupnya tertekan sebab asyik compare dengan orang yang lebih daripada dia, maka dia setiap nak jadi lebih pada orang. Maka dalam konteks tahsiniat, biasanya Islam akan melarang untuk kita lakukan benda-benda yang bersifat tahsiniat untuk mencantikkan apa yang kita dah ada. Wallahu a'lam, kita berhenti untuk azan. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, be yourself. Satu sudut, tuan-tuan, ada orang bila dia baca Quran atau dia mengaji ke apa, dia akan tiru syekh mana yang dia admire sebagai contoh. Dia nak tiru Qari, Syekh Abdul Rahman Sudais, dia nak tiru cara baca Syekh Huzaifin, dia nak tiru baca Syekh Mashari Rashid, dia nak tiru bacaan itu. Tapi kadang-kadang dengan cara dia tiru itu menjadikan suaranya sengau. Orang tu memang dah asalnya sengau, tapi kalau dia nak tiru, ya akhirnya dia jadi sengau. Hukumnya makruh, tuan-tuan. Tak boleh sampai tahap macam tu. Nak tiru lagu tu sampai tiru suara, itu masalah. Itu masalah. Kita nak orang Urdu yang berbahasa Urdu, Pakistan, India, Bangladesh sana tu, dia baca Quran dengan cara Urdu, kiraat mereka, maka kita yang bukan Urdu, yang lidah kita, percakapan kita cara yang lain, maka ulama memakruhkan untuk kita tiru cara orang Urdu baca. Sebab macam tu sekali, maknanya be yourself. Yang terbaru, tuan-tuan, yang saya dengar sendiri daripada mulut rakan-rakan kita juga, cuma saya tak nak mention nama lah, public-public figure yang ada dalam negara kita yang pandai baca Quran, yang suaranya sedap, tuan-tuan, malah dia boleh tiru pula bacaan-bacaan. Rupanya bukan semua syekh suka bacaannya ditiru. Saya pun sudah terkejut bila saya dengar benda tu. Awak buat lagu awak sendiri, tak baca. Syekh ni tegur dia, dalam keadaan dia ni kita hormat orang ni. Dia pun akhirnya dia terasa hati dengan syekh sebenarnya. Sedangkan secara yang kita bayang ialah patutnya syekh rasa, kena rasa dihargai lah kan, orang tiru dia, bacaan dia satu dunia kenal dan sebagainya. Jadi ada orang boleh tiru cara baca, tapi bagi pendirian dia, dia tak nak orang tiru dia. Mungkin dia ada sebab-sebab yang tertentu, wallahu a'lam. Saya pun dengar sebelah pihak lah, saya tak dengar pula sudut syekh ni kenapa tak bagi orang tiru lagu dia, wallahu a'lam. Tapi mungkin ada baiknya juga, mungkin ada pro dan kontra juga lah. Tiru 100% ataupun tiru sikit dan edit, ubah sikit dan sebagainya.
Bagi mungkin tuan-tuan yang terlibat dalam bidang nyanyian, bagi contoh ramai yang punya penyanyi yang nak tiru penyanyi yang dia suka, tapi akhirnya dia tak boleh pergi ke mana, kan? Sebagai contoh yang saya tengok baru ni, audition Mentor Millennial. Tuan-tuan tak tengok lah lagu-lagu macam ni, kan? Tuan baca Quran je, kan? Mentor Millennial, kebetulan saya tertengok dia tengah audition, ada seorang lelaki ni, budak sekolah menengah, dia lelaki tapi dia boleh tiru suara Datuk Siti Nurhaliza sebiji. Dan dia memang pakar untuk Datuk Siti Nurhaliza saja. So bagi lagu lain, out. Jadi dia pergi audition, uji bakat, mentor milenial, dan akhirnya dia reject. Muslimin yang dirahmati Allah, nak kata bukan semua benda kita boleh tiru dalam hidup ni. Dan kadang-kadang kan itu dengan cara kita sibuk untuk nak cuba dapat peribadi orang lain, akhirnya hidup kita penuh dengan tekanan. Maka sebab itu tengok apa yang kita ada, keluarkan apa yang kita ada. Sebab tu orang tu kata apa, cari X factor dari diri masing-masing. Memang kita ada kekurangan, tapi kita ada kelebihan yang mungkin orang lain yang lebih-lebih, dia tak ada kelebihan yang kita ada. Saya cuba nak buat kesimpulan untuk pembicaraan kita malam ni, supaya kita mencari diri kita sendiri, mencari peribadi kita sendiri. Tuan-tuan, tak perlu stres dengan apa yang orang ada. Kita tak mampu nak kejar semua benda yang orang ada, tak mampu. Tapi at least kita ada macam-macam yang kita ada hari ini. Maka belajarlah kita dengan haiwan, belajarlah kita dengan tumbuhan, tuan-tuan. Belajarlah kita dengan tumbuhan. Kalau kita jadi pisang sebagai contoh, kita boring menjadi seperti pisang sebab kita rasa kita lembik, kita rasa kulit kita nipis. Akhirnya kita tak jadi apa, nak jadi keras. Macam apa? Macam jambu. Silakan jadi macam jambu. Tapi ada orang tak suka jambu, tuan-tuan. Ada orang tak suka sebab dia keras. Orang tak ada gigi, lagi tak suka. Dia akan cari pisang juga. Jambu dengan kulitnya yang tak cantik, ada pun pisang kulitnya cantik, walaupun dia nipis, dia boleh menyimpan isi yang lembut, yang lemak, atau walaupun kulitnya nipis. Kita tetap ada kelebihan menjadi pisang, tuan-tuan. Walaupun kita rasa kita lembik, tak perlu kita dijambu. Jambu tetap ada kekurangan sebagai contoh. Yang nampaknya macam manis tapi kita makan rupanya tak manis. Ada pula jambu yang dalam luarnya cantik, dalamnya penuh dengan biji. Ada jambu yang luarnya nampak tercantik tapi dalamnya tak ada biji. Semua ada kelebihan dan kekurangan. Justru tuan-tuan, Allah ciptakan alam kepada kita untuk kita belajar. Haiwan, tumbuhan, apa saja yang Allah beri, maka carilah peribadi kita masing-masing. Kerana setiap Allah cipta di kalangan kita ada kekurangan, dalam masa yang sama jangan lupa kita ada kelebihan. Justru carilah kelebihan diri sendiri, teguhkan kepribadian yang kita ada. Mudah-mudahan itulah yang akan menjadikan kita keluar daripada zon tekanan, kita keluar daripada zon kesedihan kita. Wallahu a'lam. Itu sahaja kuliah kita malam ni. Pendek-pendek sudah tuan-tuan, tak payah panjang, eh? Tak payah panjang lah. Tuan-tuan bukan nak panjang. Jadi kita berhenti dulu untuk malam ni. Untuk tajuk yang ke-9, ada rezeki kita boleh teruskan lagi dengan kitab La Tahzan, insyaAllah. Mohon maaf, ampun salah silap. Jom kita improve dan perbaiki diri kita. Kita keluar daripada zon selesa kita. Cari mana sisi gelap kita, dan kita keluar daripada sisi gelap. Carilah kepada cahaya-cahaya yang ada dalam hidup kita semua. Aku lukau lihada wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna min alladziina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.